Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan 3 buah partai mini gambit menteri ditolak menang hitam. Ini adalah partai pertama dimainkan tahun 1912. Putih dipegang oleh E.J. Miles dan hitam oleh Alfred Giles. D4, D5, C4, E6, ini adalah gambit menteri ditolak. Kuda C3, kuda F6, kuda F3, bidak C5, gajah G5, bidak berbeda menteri, tukur bidak gajah E7, bidak pukul bidak hitam, bidak E pukul D5, putih gajah pukul kuda hitam, gajah pukul gajah, putih menteri pukul bidak D5. Ini adalah langkah blunder. Di sini seharusnya langkah terbaik dari putih. Gajah, menteri, start ke A4, gajah D7, menteri A3, dan posisi masih tetap berimbang. Sekarang kita kembali partai. Di sini menteri pukul bidak, gajah pukul kuda skak, dan sampai di sini putih menyerah karena menterinya di D5 sudah tertangkap. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1919, putih dipegang oleh Nikolai Grekov dan hitam oleh Nikolai Mitchilevich. D4, D5, C4, E6, kuda C3, bidak C5, kuda F3, kuda C6, gajah F4, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak E4, D4, gajah B4, bidak kuda, kuda B5, bidak maju E4, sebenarnya di sini langkah putih kuda B5 adalah langkah salah. Langkah terbaik di sini bidak pukul bidak, menteri pukul bidak, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda skak, bidak pukul gajah, menteri pukul kuda, dan keadaan masih berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini kuda D5 hitam tidak maju. D4 putih kuda F7. C7, skak benteng, menteri pukul kuda, gajah pukul menteri, bidak pukul kuda, bidak maju A3, bidak maju C2, skak menteri D2, gajah pukul menteri,
Raja Bukul Menteri, Bidak Maju, E5, Raja Bukul Bidak, Raja D7, dan sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah satu perwira. Sekarang partai ketiga dimainkan tahun 1921. Putih dipegang oleh Gyula Breyer dan hitam oleh Radesinski. D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda C6, kuda F3, gajah D6, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, gajah D6, kuda C3, kuda C E7, bidak maju E3, kuda F6, gajah D3, bidak maju C6, putih rokade, hitam gajah G4, mengikat kuda, menteri B3, gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, menteri D7, gajah D2, dan ini adalah langkah blunder dari putih. Di sini langkah putih yang terbaik itu kuda E4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, dan keadaan masih tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini putih gajah D2, menteri A3 mengancam mat di A2, bidak F4 melindungi mat di A2, kuda G4 kembali mengancam mat di A2, dan sampai di sini putih menyerah karena tidak ada lagi jalan untuk melindungi mat di A2. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.